Assalamualaikum, mau masak apa kita hari ini? Ini saya mau membuat lumpia bum ati ampela dengan sambal ekstra pedas. Lumpia bum ini adalah makanan favorit waktu zaman kuliah di Purwokerto dulu. Karena rasanya tuh enak, sambalnya pedas, harganya juga lumayan murah, dan yang penting porsinya tuh besar banget. Teman-teman ada nggak yang kuliah di Purwokerto atau tinggal di Purwokerto? Pasti tahu kan lumpia bum ini, komen di bawah ya. Jadi waktu aku ngepost resep lumpia bum ini di Instagram aku, banyak teman-teman yang komen kalau cara bikinnya tuh gampang banget dan mereka baru tahu kalau cara bikinnya seperti ini. Jadi ini tuh cara bikinnya gampang banget dan ini bisa jadi ide usaha buat kalian. Sebelumnya dukung channel Anissa Warismi dengan like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau ada pertanyaan dan saran, share ke teman-teman kalian biar kita bisa masak bareng-bareng dan subscribe channel ini biar makin berkembang. Terima kasih untuk yang sudah subscribe ya. Bahan-bahannya ada 5 butir telur, kemudian ada 15 buncis potong serong, 2 buah wortel parut, kemudian ada 200 gram ayam yang sudah dimasak dan 200 gram pula ati ampela yang sudah dimasak seperti ini ya. Kemudian ada 4 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih yang sudah saya potong cincang, kemudian ada 1 batang daun bawang. Langkah pertama kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih sampai layu dan harum. Nah, ini sudah mulai layu dan harum ya. Kemudian kita tambahkan ayam dan ati ampela ke dalam telur. Kemudian buncis yang sudah kita potong serong. Selanjutnya wortel yang sudah kita parut. Kemudian kita tambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita tumis sebelumnya. Kemudian kita tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah kita potong kecil-kecil. Kemudian kita tambahkan penyedap rasa. Ini kita bisa pakai totole atau yang lainnya. Ini saya tambahkan 3 sendok teh. Ini saya juga akan tambahkan sekitar 1/2 sendok teh gula pasir. Ini kalau teman-teman merasa kurang asin bisa ditambah garam sedikit. Kemudian setelah tercampur seperti ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Saya menggunakan balon whisk seperti ini ya. Nah, ini adonannya sudah jadi dan siap kita masak. Oles dulu teflonnya dengan sedikit minyak. Kemudian kita tuang adonan telurnya 2-3 sendok sayur adonan. Jika bagian bawahnya sudah matang seperti ini, bisa kita balik ya. Ini kalau misalnya adonan telurnya pecah seperti ini nggak apa-apa, masih bisa dipakai ya. Kita siapkan 2 lembar kulit lumpia, kemudian kita letakkan dadar telur di tengahnya, kita gulung 1 lembar kulit lumpianya, kita kasih perekat, kemudian kita gulung lembar keduanya, kemudian kita kasih perekat lagi. Ini perekatnya saya pakai air dicampur dengan tepung sagu ya. Ini adalah contoh dadar telur yang kurang bagus, ini tetap bisa dipakai ya. Caranya sama seperti tadi, digulung di lembar kulit lumpia pertama, kemudian digulung lagi di lembar kulit lumpia kedua, kemudian diberi perekat. Ini adonan lumpianya siap kita goreng. Untuk bahan sambal pedasnya, kita siapkan 15 cabai rawit pedas yang sudah kita belah seperti ini, kemudian 1 siung bawang putih yang sudah kita iris-iris. Kemudian cabai dan bawang putihnya kita goreng hingga setengah matang. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian kita letakkan di cobek dan kita haluskan.
Setelah sambalnya halus seperti ini, kemudian kita beri 1 sendok teh penyedap. Ini sambalnya siap kita tumis. Kita tumis sambalnya dengan sedikit minyak, kemudian kita tumis hingga layu dan harum. Setelah itu kita tambahkan sedikit air dan kita tunggu hingga mengental. Siapkan minyak goreng. Setelah itu kita panaskan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan adonan lumpianya. Dan kita goreng hingga kuning keemasan. Seperti ini jadinya. Ini dia lumpia boom dengan sambal ekstra pedas. Ini akan coba saya belah tengahnya. Ini tuh rasanya enak banget, cocok banget buat lauk ataupun camilan. Ini anak-anak juga pastinya suka banget karena di dalamnya ada sayur-sayurannya, ada ayamnya, ada telurnya, komplit banget. Lumpia boom ini juga bisa jadi ide usaha buat teman-teman karena ini tuh bikinnya gampang banget dari bahan-bahan yang mudah didapat dan rasanya tuh enak banget dan orang-orang pasti suka. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta.